Alright guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. Yeah. So hari ni guys, kita ada agenda sikit. Agenda yang kita akan pergi ke Spartan Concept Garage. Rasanya kau akan tag kedai ni. Untuk membuat apa geng? Kita akan modifikasi cik. Kita akan tambah quick shifter lah. Quick shifter untuk motor ni. Sebab terlalu banyak lah orang yang meracun suruh pasang quick shifter. Diorang cakap, weh, pasang dua quick shifter. Aku pun, aduh. Uang lagi kan? So, tapi tak apa. Disebabkan quick shifter ni pun banyak kelebihannya aku dengar. Untuk lagi in detail aku tak reti sangatlah nak explain, tapi yang aku tahu memberikan smooth lah untuk shifting tu. So dia tak adalah akan merosakkan, lagi merosakkan, lagi menyenangkan, lagi apa aku cakap ni. So aku boleh cakap bila pasang quick shifter ni, of course gearing akan lagi smooth. So basically yang aku akan install ni Tayaka. Brand Tayaka ni kita akan tanya dekat orang bengkel ni je lagi, which is Philip. Philip ni yang kerja dekat Spartan Concept Garage ni. So dia akan explain lagi in detail lah je lagi. Kita akan tanya dia A to Z tentang apa kelebihan quick shifter. And quick shifter yang aku mention tadi, dia bukan setakat quick shifter, dia ada juga pit limiter. Nah, macam pit limiter ni pun aku nak explain pun lagi susah. So aku boleh cakap sekarang, sekejap lagi lah kita tanya. Wih, banyak pula kita tuan-tuan ni geng. So after diracun dan diracun dan diracun daripada rakan-rakan serider yang aku tanya, so ada certain people, certain orang cakap tak perlulah buat quick shifter, lagi tak bagus. Ha, ada satu cakap macam tu, ada satu cakap quick shifter lah akan lagi helps a lot untuk menjaga engine dan sebagainya. So benda ni kita tak boleh ubah geng. Masing-masing ada pendirian masing-masing, and benda tu salah satu benda yang kita tak boleh kontrol. Manusia ni every single one ada dia punya pendirian. So jadi in the end of the day, motong kawan, motong kau sendiri kan. Kau buat research sendiri, kau google sendiri, kau tanya sifu-sifu yang mana kau rasa boleh dipercayai. Dari situ kau evaluate. Kau tanya jangan seorang, tanya 20 orang, tanya 30 orang. Nampak ramai now kan. Bila kau dah tanya tu, tengok percentage pula, berapa yang cakap okey, berapa yang cakap tak okey. Sebab yes, ada setengah orang cakap yang okey quick shifter ni hanyalah built-in. Bila kau add-on ni, dia akan tak berapa bagus lah. So macam aku buat dekat film ni, so awal-awal yang aku penting nak tanya is that service macam mana? Service quick shifter ni itself, kalau contoh tuning lari macam mana? So dia dah bagi assurance kat aku yang if anything happen, pergi je kat kedai dia, dia akan service kan, which is free service. And lagi satu, bila alamak, popo guys, popo. If any tuning lari ke atau ada apa-apa sekalipun, dia akan serviskan untuk kau. So dari situ aku dapat dengar tu, aku macam alright, memang terbaik lah. Quick shifter ni banyak jenis brand, ada from Europe, Thailand lah, daripada Uluwiyam, Kedah, daripada Sungai Ramal lah. So macam-macam jenis tempat, macam-macam jenis brand. So macam yang aku cakap ni, aku gunakan Tayaka. Aku akan bagi link, aku akan tunjukkan feedback aku selepas ini. Sekejap lagi kita dah pasang, kita akan try lah. Aku akan tunjuk lah before and after. So yang aku boleh cakap sekarang, shifting aku sekarang, of course manually,
memang tak ada apa-apa. Memang motor ni sekarang memang standard untuk bahagian performance, kecuali exhaust. Tu sekarang tengok eh, kita akan take time. Walaupun berapa laju aku tukar pun, Drop kan, dia akan sentak kau. So macam kurang lah feeling dia tu. So bila kau macam in a rush, kau akan still dapat sentak motor tu. Susah aku nak explain. Contoh ni kan, kau nak laju, dia akan sentak. Dia cedak sebab kau punya clutching lah. So kau tarik dah ambil masa, kau lepas pun ambil masa. So bila kau ada QS kat kaki je mat, so dia akan jadi hook. Dia akan instead dia jadi faham tak? So lebih kurang macam tu lah geng. So aku pun tak nak explain lebih-lebih sangat, sebab macam aku cakap, aku tak berapa berilmu sangat benda-benda ni. Memang senang cerita, aku tak ada ilmu lah benda-benda ni. So marilah kita tanya dekat Sifu je lagi, Sifu kedai sendiri. Alright, sudah mau sampai. Itulah tengah direction. Philip. Alright, so kita dah sampai. So tengah install dengan Mr. Philip. Baik bro. So bro, boleh explain sikit tak apa kelebihan quick shifter lah, kalau bila install lah untuk yang motor yang tak ada quick shifter lah? Okay, dia bezaan dia, shifter dia, maksud dia kalau you shift untuk gear, gearing lagi cepat. Lagi cepat sebab baik dekat track. Kalau macam sport bike, sebab dia pakai, dia lebih baik sebab dia gearing. Gearing dia you shift, dia RPM tak akan jatuh banyak. Sebab jalur one bar, kalau original, set original dia, kalau you shift dekat gear original, bar dekat 3 atau 4 dia drop. Jadi dia slow. Bila tak slow, motor akan turun dalam 2 sangat, 3 sangat, baru dia tak pergi balik. Maknanya dia speed lambat lah. Okay. Bila dah sambung ni shifter dia lebihan, lagi cepat gear shift. Jadi motor memang ke power lah. Lagi mantap. Terbaik bro. Okay, lagi satu lah question. Okay. Ada setengah orang cakap bila pakai jajan quick shifter ni, dia kata lagi tak bagus lah apalah. Kenapa dia cakap macam tu? Sebab ini produk tu macam-macam jenis, macam-macam brand ada lah. Dia ada fungsi dia macam mana lah. Sebab lain sekarang orang yang pakai dia lagi sedih, lagi sedap. Dia memang kata barang tu memang lagi sesuai lah. Tapi ini tak, kalau tak pernah cuba, boleh komen, boleh tengok. Boleh tanyakan mantap kita macam mana. Mantap. So ini abang yang dia datang support, dia nak try Tayaka shifter ni macam mana. Kalau abang nak tahu semua, boleh komen kan. Ya. So nanti je lagi saya sendiri akan test. Okay, kita tengoklah macam mana je lagi. Okay. Mantap, boleh. Thank you so much bro Philip for the good explanation. Welcome. Thank you, alright. So stay tune lah guys. Besar senang mari. Mesti dia rasa dia stylo kan. Tapi sebenarnya tak. Okay. Sorry. So ni lah brother yang refer sudah datang Spartan ni. Uish. Oh. Kan memang ish. Oh, mata. Hey. Speed gear shift. Okay. Dia ada cepat ada lambat. Bila dia cepat dia pop dia macam tu. Kalau dia sweet slow dia dia lagi smooth. Okay. Okay. Macam tu je. Beza dia kan. Okey. So ini untuk setting lah. Okey. Untuk setting. Okey, bila dia ada shift dia ada bunyi. Bunyi dia memang standard. Ada bunyi maknanya dia ada ini shifter box ni ada jalan. Okey. Ada bunyi dia macam ni. Tengah. Okey. Oh. Maknanya ini ada fungsi lah. Ada jalan lah. Okey. Okay. Kita nak test dia setiap kali. Macam kalau contoh rasa macam ni, kenapa tak ada jalan, tak ada fungsi. Kalau dia tak ada bunyi, memang dia sudah tak ada fungsi lah. Okey. So kita mau startkan dia.
Okey, dia ini setting memang ada kena buka seat lah. Kena buka seat dia. Okey. Sat dia.